Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyortir ikan gapi blue ipori umuran 1 bulan. Selain gapi blue ipori, kami juga membudidayakan ikan mozaik, gapi mozaik, cupang, dan masih banyak yang lainnya. Ini ikan cupangnya, ini masih umuran 1,5 bulan. Dan ini adalah gapi koi tuxedo umuran 1,5 bulan. Oke, ini adalah gapi liporinya yang masih umuran 1,5 bulan. Kalau ini platinum koi. Oke, terlihat sangat lincah ya. Gapi blue ipori ini sangat mudah diternak, tetapi kualitas anakannya ya gimana ya, banyak juga yang keluar tidak sesuai keinginan karena masih banyak yang rejectnya. Kali ini kita akan sortir 2 wadah buah ini. Oke, ini wadahnya sudah saya siapkan. Oke, kita langsung saja sendok. Ini kita lihat ya. Sendok. Saya kita pakai tangan aja mungkin ya, supaya lebih enak. Ya, kita pakai tangan menangkap ikan. Tangkap lagi ya, lepas kayak gini bagus ya. Nah, dan ini ada bias-bias merah sedikit, itu reject berarti. Kita angkat ya semuanya, supaya nanti kita bisa bedain yang mana jantan dan yang mana betina. Sekarang kita cedok di wadah yang satunya. Oke, kita lihat. Oke, yang ini banyak ya anakannya. Oke. Ini bagus ya.
Oke, inilah hasil dari yang kita cetak tadi. Bagus-bagus juga ya. Sekarang kita pindahin ke solitaire. Oke, kita lihat. Oke, ini kita pisahin dulu ya. Kita pilih yang jantung semuanya dulu. Ini ada bias-bias merahnya ya, ini ringnya udah aktif. Oke, gunanya mensortir ini adalah supaya tidak terjadi perkawinan dini. Jadi kalau sudah kita sortir dari anak kayak gini, jantan semua, betina semua gitu lagi, dijamin aman. Kalau sudah disortir kayak gini, nanti kita besarin di lubukan masing-masing. Kalau udah sekitar umur 2 bulan kita sortir kembali yang mana reject dan yang mana tidak reject. Oke, inilah hasil ikan yang sudah kita sortir tadi. Ini sudah jantan semua. Kalau sudah kayak gini, tinggal kita masukin ke wadah pembesaran. Nanti kita bikin video lagi panen gapi.